Pemerintah Kota Jambi kembali akan menggelar kegiatan Lomba Ketek Hias yang akan direncanakan pada Sabtu 5 November 2022 bertempat di kawasan wisata Danau Sipin. Pemerintah Kota Jambi berencana akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Ketek Hias di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi pada Sabtu 5 November 2022 mendatang. Disampaikan oleh Camat Danau Sipin Rizalul Fikri bahwa kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan perlombaan yang digelar setiap tahun tersebut. Dirinya juga menjelaskan bahwa kegiatan Lomba Ketek Hias ini akan diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi. Sama seperti tahun sebelumnya, tiap kecamatan di Kota Jambi nantinya akan adu keindahan ketek pada kegiatan tersebut. Artinya hari Sabtu ya, Sabtu ini tanggal jadwalnya memang sore, dimulai dari bukaan terus pacu perahu hingga penyisihan, baru masuk ketek, terus ketek stop final pacu perahu. Jadi sehari selesai. Sehari selesai. Sertanya siapa aja? Dari semua kecamatan, kalau ketek hias ya, kalau pacu perahu dari semua. Sandi Fazil, JEK TV melaporkan.